Saiful Jamil akui siap mundur jadi artis. Namun sebelum kita lanjut, luangkan jarimu untuk menekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan berita menarik seputar dunia selebritis. Jika sudah, mari kita simak bersama-sama. Pedangdut Saiful Jamil sempat mengutarakan kalau tidak masalah mundur dari dunia entertainment. Dia merasa Tuhan akan tetap memberikan rezeki lewat jalan lain. Potongan video saat Saiful Jamil mengucapkan itu pun diunggah di TikTok baru-baru ini. Ya Allah, kalau memang saya harus berhenti di dunia entertain, hamba yakin ya Allah, pasti Engkau akan memberikan rezeki yang mungkin hamba tidak pernah duga, kata Saiful Jamil. Suami Dewi Persik ini menyebut Tuhan pasti akan berada di sisi hambanya yang bertakwa selama ini. Dia pun berpegang teguh dengan keyakinan tersebut. Kata Allah, bertakwalah dengan bertakwa Allah akan memberikan jalan rezeki tambahan yang tidak disangka-sangka. Gue berpegang teguh pada itu, ujar Saiful Jamil. Semenjak diunggah oleh akun gosip Ma'infoh di Instagram, pernyataan Saiful Jamil itu justru tidak menuai simpati netizen. Mereka berbondong-bondong melontarkan cibiran. Tenang bang, masih bisa jualan bakso atau cilok. Semangat, timpal Mun Ui. Seperti diketahui, netizen menyuarakan untuk boikot Saiful Jamil dari televisi maupun YouTube. Hal itu menyusul dengan dirinya bebas dari penjara. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.